Masyarakat sering mengaitkan atau menyempitkan makna jihad dengan jihad mengangkat senjata dan peperangan, terutama dalam proses kebangkitan Islam. Penyempitan ini dilakukan oleh kebanyakan para ulama Islam yang telah memungutkan kisah mengenai kemenangan Islam hanya akan berlaku ketika dunia menghampiri kiamat kubra, iaitu melalui kedatangan Imam Mahdi yang akan bunuh semua orang kafir, mengalahkan negara-negara barat, menegakkan negara Islam dan kemudian memerintah seluruh dunia. Para ulama juga mentafsirkan Nabi Isa AS masih hidup dan akan kembali ke bumi bagi membunuh Dajjal, babi dan mematahkan salib. Sebenarnya hadis-hadis di atas adalah benar. Tapi sayangnya, para ulama lebih cenderung mentafsirkan secara fizikal dan bukan secara spiritual ataupun kerohanian. Kekeliruan inilah yang menyebabkan apabila Hazrat Mirza Ghulam AS mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan Nabi Isa yang kedua, kira-kira 125 tahun yang lalu, beliau diejek, dimaki dan difitnah. Kerana ulama Islam lebih percaya kepada cerita-cerita fantasi daripada kisah yang lebih realiti yang berlaku di depan mata mereka. Tanpa disedari, jika penafsiran ini mahu terus digunapakai, ini bermakna umat Islam akan terus berpecah, berbunuhan, berperang dan dibuli oleh kuasa-kuasa raksasa Dajjal sehinggalah dunia di hujung nyawanya. Apakah ini nasihat agama Islam, agama daripada Allah SWT? Apakah logik Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang akan turunkan utusannya iaitu Imam Mahdi untuk melakukan keganasan dan pertumpahan darah demi memenangkan Islam? Dan lebih bahaya, apabila penafsiran para ulama ini mau terus digunapakai, ia menggambarkan seolah-olah Imam Mahdi lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mampu mengislamkan dan memerintah seluruh dunia dalam masa yang singkat. Kekecelaruan inilah yang menyebabkan Allah SWT turunkan Imam Mahdi melalui wujud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad untuk membersihkan, meluruskan dan memberi pencerahan mengenai wujud Allah SWT dan Islam yang sebenar. Yang pasti, proses kebangkitan Islam yang kedua kali ini akan melalui perjalanan dan laluan yang sama akan dihadapi oleh khataman Nabiin Muhammad SAW dan para khalifahnya.